Puji syukur pada Tuhan, saya senang ketemu dengan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah orang yang diberkati. Bapak Ibu adalah orang-orang pemenang. Boleh saya melihat tangan-tangan pemenang terlambai ke surga? Oh, haleluya. Semua pemenang? Amin. Semua pemenang? Haleluya. Boleh dengar teriaknya? Amin, amin. Haleluya, haleluya. Kita semua pemenang, amin. Karena visi misi gereja kita tahun ini bangkitlah. Tahun 2023, tahun untuk bangkit. Bangkit untuk apa? Jadilah pemenang. Jadi tidak ada di tahun ini buat kita semua keluarga GBC, gak ada yang kalah. Yang penting kita mau bangkit, pasti menang. Bangkit pasti menang, wis percayalah. Saya benar-benar menyaksikan anak-anak Tuhan di tempat ini, mereka yang setia kepada Tuhan, mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan, mereka benar-benar mengalami kemenangan. Satu kesaksian untuk membuka khotbah saya pada hari ini, ada seorang anak muda, 2022, di akhir tahun 2022, dia mengalami masa yang suram buat dia. Modal dia satu-satunya habis dibawa lari. Jadi ceritanya anak muda ini dia kerja online, jualan online. Nah ketika di online itu suppliernya dia itu menawarkan ada barang murah di bawah harga dan dia lihat dia bisa untung besar. Akhirnya sama dia diambil semua, diborong semua, jadi modal dia semua, pemutaran uang, pemutaran dia semua, dan termasuk pinjam sama keluarganya, kakak adiknya, dia pakai untuk kulaan, untuk borong, kurang lebih 500 juta. Itu di akhir tahun 2022, dia datang kepada kami, dan dia ceritakan, dan sedihnya hatinya dia bilang, ibu sekarang uang saya dibawa lari, gimana saya kerja. Dia bilang, saya cuma sisa uang ada 2-3 juta. Dan puji Tuhan, adik saya mau support saya lagi, pinjemin 12 juta sekitar begitu. Saya harus memulai lagi. Saya bilang, yuk kembali sama Tuhan. Tidak mudah, Bapak Ibu tidak mudah. 500, kurang lebih 500 juta lebih itu menurut Bapak Ibu besar atau kecil? Kalau bagi saya besar. Itu pemutaran satu-satunya, habis dibawa lari. Itu bisa benar-benar pusing 7 keliling. Tapi puji Tuhan, dia pasangan muda, dia mudah. Dan dia punya istri yang hidup takut Tuhan. Dan istrinya bilang-bilang, gak apa-apa kok. Tidak ada serai rambut yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya udah, biarlah kita belajar dari hal ini. Sekolah kehidupan itu mahal kok. Biarlah lewat proses ini, kita dekat dengan Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, biarlah ini menjadi satu pelajaran buat kita. Karena istrinya terus menguatkan dia dan bajak dia dalam doa bangun mesbah. Puji Tuhan, dia kuat. Kemarin, minggu kemarin, hari Kamis atau hari apa, dia minta waktu dengan kami, minta untuk ketemu sebentar untuk sharing. Saya pikir, aduh, masalah lagi. Baru akhir 2022. Dia benar-benar menghidupi firman Tuhan. Ini tema ini, bangkit dan jadilah pemenang. Dua seminggu kemarin dia datang kepada saya. Ibu, saya minta waktu, saya mau sharing lagi. Saya bilang, oke. Sambil jalan ya, sambil jalan turun dari habis doa pagi. Sambil jalan pelan-pelan turun, dia mulai cerita. Ibu ingat, akhir Desember uang saya dibawa lari, kurang lebih 500 juta. Oh ingat. Puji Tuhan Bu, kalau ada kata puji Tuhan saya rodok plong. Kalau mulai dengan kalimat ibu doakan saya mulai set. Puji Tuhan Ibu, uang saya yang dibawa lari dikembalikan Tuhan. Keren, orangnya balikin kamu? Enggak Ibu, terus Tuhan itu luar biasa dan ajaib. Saya tetap kelutin bisnis saya ini online jualan. Saya tetap kelutin Bu. Tapi Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Ibu gak disangka. 3 bulan terakhir ini saya totalan. April, Mei, Juni omset saya tuh gede banget Bu. 1M lebih.
kotor. Boleh bilang, beneran saudara. Kepo.com muncul, cuanmu piro? Boleh dong nanya, yang penting gak minta bagian. Banyak bu, sehingga saya bilang, uang saya dikembalikan Tuhan. Omset saya bu, saya hitung untung bersih saya bulan Juni kemarin. Ini Juli kan? Juni kemarin. Untung saya 160 apa 170 juta. Bersih itu? Bersih ibu. Wih, jual apa kamu itu? Ya online bu. Online mainan. Hebat banget. Tuhan bu, Tuhan. Caranya gimana? Kamu gak usah takut. Aku gak mungkin ikut-ikutan jualan online mainan. Saya gak bisa. Gak usah takut. Saya tetap jadi pendoa kamu aja. Dia bilang, ibu, setiap kali ada barang yang tidak laku, tidak semua barang sih, ada barang-barang tertentu gak laku, roh Tuhan taruh di hati saya. Ambil itu. Borong itu semua. Oh itu saya takut, saya trauma juga karena pernah habis seperti itu. Dia memang dikasih Tuhan hikmat seperti itu. Hikmat yang keras. Dia bergumul dengan benar, suami istri bergumul. Damai sejahtera, dia borong benar. Dia habisin itu semua dan barang itu sudah gak ada. Import sudah gak masukkan karena gak laku. Cuma diambil satu orang jadi gak dimasukin lagi. Ketika di pasaran sudah gak ada barang, dia mulai pasang fotonya dia di online. Jualan di IG. Dia mulai pasang. Saudara, dia cerita begini. Saya gak tahu gimana ceritanya. Cuma kesimpulan besarnya begini. Ibu, saya kula itu barang 225 juta kalau gak salah. 220, saya siu semua saya ambil. Dalam 12 jam, bu, saya dapat uang cash 300 juta. Dan masih ada sisa barang yang belum terjual 25 juta. Wih, ciamik gue nih. 12 jam? Iya ibu, 12 jam. Wow, itu Tuhan gue bilang, keren banget lu jual online. Pak Lukas aja. Yaudah, gak usah diceritakan ke bapak ibu. Online. Wow, luar biasa. Dia bilang itu Tuhan bu. Itu cara Tuhan mengembalikan saya yang terhilang. Ketika masuk 2023, tema gereja kita, bangkit, jadilah pemenang. Itu pukulan banget buat saya. Untuk saya bangkit kembali, saya udah males. Modal dari mana? Satu, semangat sudah gak ada. Kondisi seperti kayak gini, saya udah. Tapi saya liatin terus tema ini, bangkit, jadilah pemenang. Saya masuk dalam hadirat Tuhan. Hampir setiap pagi, datang doa pagi. Dia berdoa, dia bangun iman percayanya kepada Tuhan. Dia andalkan Tuhan. Dengar baik-baik. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Katakan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan kita keren. Firman Tuhan katakan, Yeremia pasal 7 ayat 17. Saya buka sedikit ayat ini dulu. Ini juga pernah kita terima waktu di akhir tahun. Saya ingat betul saya khotbah di sini. Saya sampaikan ini. Oh, Yeremia pasal 17 ayat 7. Maaf terbalik ya. Yeremia pasal 17 ayat 7. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini janji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terus orang yang ngandalin Tuhan, yang berharap sama Tuhan, dapat apa dari Tuhan? Ayat 8. Saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Wow. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saya suka dengan ayat ini. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Orang dunia berkata 2023 gelap.
panas terik, gersang. Tapi janji Tuhan yang menaruh harapan dan yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Adakah di sini orang-orang yang khawatir pada tahun kering? Ada? Tidak ada? Yang tidak ada, lambaikan tangan bilang tidak, haleluya. Saudara tidak takut, saudara tidak khawatir dalam tahun kering. Karena saudara adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapan kepada Tuhan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Barang yang tidak laku dipegang sama orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia terus menghasilkan buah. Orang lain gak bisa jual, dia jual terus dalam 12 jam. Untungnya segitu. Nah puji Tuhan, keluarga ini tidak tamak. Saya tanya, terus kamu gak cari, gak kejar yang kurang lebih gopek tiap dibawa lari itu? Enggak bu, sudahlah. Biarlah lewat itu. Saya sekolah kehidupan. Puji Tuhan, saya diizinkan terjadi seperti itu. Sehingga saya tidak hilang dari Tuhan. Lewat peristiwa itu, saya semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya semakin mengenal Tuhan saya. Tuhan saya itu luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Saudara, kesaksian yang saya saksikan ini benar-benar ada. Dia jemaat ibadah ketiga. Dia sering duduk di balkon atas. Suami istri, bawa anak kecil masih bayi. Duduk di atas sana. Saya bilang imanmu luar biasa. Ada banyak anak-anak Tuhan. Ketika diizinkan masuk, uangnya dibawa lari. Uang itu dinangisi terus. Terus dilihat ke belakang terus. Enggak mau lihat Tuhan. Saudara, kalau saudara terus melihat masalahmu, uangmu yang dibawa lari, engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya melihat pemuda ini, itu beri pelajaran buat saya. Dia tidak pernah melihat uang ini kembali. Dia tidak pernah melihat ke belakang. Ingat, orang yang menoleh ke belakang jadi tiang garam. Pinter, pinter. Tapi gak dilakoni. Gitu. Sering lihat belakang. Eman, nek iso balik kan lumayan. Cuan di sini, yang ini balik. Sudahlah saudara, buka hati. Miliki hati yang besar. Miliki cara pandang Tuhan. Tuhan sanggup mengembalikan berkali-kali lipat janji firman Tuhan. Apa yang pernah dicuri iblis akan dikembalikan. Dikembalikan Tuhan 7 kali lipat. Ngototin gopek tiau ini, ngototin 500 juta ini apa tunggu dari Tuhan. Dikembalikan Tuhan 7 kali lipat. Bu Susan tuh kalau ngomong enak ya. Enak, coba jalanin. Udah gak usah tanya saya pernah jalanin. Saya sudah pernah jalanin Bapak Ibu. Ya saya setiap proses yang saya bilang, ya ini proses buat kenaikan kelas. Tapi puji Tuhan, ketika kita bisa berproses dengan benar, Tuhan promosikan. Naik kelas terus. Saya gak pernah lihat kelas 1 saya. Ujian kelas 1 saya gak pernah nyesalin. Sudah, saya naik terus. Yang mengerti katakan amin. Yuk, andalkan Tuhan dan menaruhlah harapan kepada Tuhan. Kita masuk pada firman Tuhan. Kita baru masuk firman Tuhan Bapak Ibu ya. Yang tadi itu intermezzo ya. Siapkan hati 45 menit ke depan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita sedang ada di pertengahan tahun 2023. Ingat tema kita tahun ini. Tuntunan Tuhan buat kita tahun ini adalah tahun 2023. Tahun untuk bangkit. Dan jadilah pemenang. Jangan ada yang menyerah kalah di 2023, di pertengahan tahun ini. Tidak, jangan ada yang menyerah. Jangan ada bilang, udahlah bu, sudahlah. Susah, sulit, payah. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Udah sulit, tidak mungkin. Kita sering membatasi Tuhan sebatas logika kita. Dengar baik-baik, Tuhan tidak bisa dibatasi sebatas logika kita. Setuju katakan amin. Tuhan punya banyak cara, dia punya banyak karya yang indah buat kita. Amin.
Seperti apa yang saya saksikan, 500 juta gak kembali, tapi Tuhan kembalikan dengan cara yang dahsyat. Bapak Ibu pasti semua mendengar kesaksian dari anak muda ini, Bapak Ibu akan tahu, wow keren. Itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan kita campur tangan, dia berkarya, engkau akan berkata, wow, dahsyat, keren. Tuhanku hebat. Engkau akan mengalami hal yang demikian. Percayalah saudara dan saya, di pertengahan tahun ini sampai kita nutup tahun 2023, kita akan mengalami keajaiban yang belum pernah kita alami. Saya tanya sama pemuda ini, kamu pernah ngalami kayak begini, omset seperti ini? Belum pernah, Ibu. Wow, kamu benar-benar diberkati Tuhan. Kamu mengalami apa yang belum pernah engkau alami. Dan saya berdoa buat setiap kita, sebelum kita tutup tahun 2023, kita punya kenangan yang indah dengan Tuhan. Kita punya sejarah yang indah dengan Tuhan di tahun 2023 ini. Setuju katakan amin. Yang rindu mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang meriah. Katakan, Tuhan, aku mau mengalami pengalaman yang indah bersama Engkau. Kita masuk pada firman Tuhan untuk menolong setiap kita. Beberapa 3 minggu yang lalu waktu saya khotbah sini, kita belajar tentang anak muda Nain yang dibangkitkan. Hari ini mungkin saya akan khotbah berseri sampai 4 kali ibadah. Saya akan berlanjut karena ini visi misi tuntunan Tuhan buat kita untuk setengah tahun dari bulan Juli sampai kita masuk Desember 2023. Ada tuntunan buat kita. Saya berharap Bapak Ibu bisa ngikutin. Mungkin nanti Bapak Ibu pulang bisa ikutin secara online. Ini tuntunan Tuhan. Percayalah, Bapak Ibu kalau menerima ini firman yang memberi hidup. Ketika engkau terima dengan benar, mujizat itu terjadi. Saya katakan amin. Saya hari-hari ini saya renungkan ini. Apa yang saya dapat di akhir Juni dan di pertengahan Juli ini, saya tarik benang merah, saya bilang Tuhan luar biasa. Tuhan itu sayang Bapak Ibu dan saya. Tuhan sayang kita semua, Tuhan mau semua kita keluar sebagai pemenang. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan tuntunan. Kompas kita hilang. Gak ngerti arah tujuannya. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi hidup ini. Ketika disampaikan dan Bapak Ibu menerima dengan benar, akan terjadi mujizat dalam hidupmu. Setuju katakan amin. Haleluya. Saya mau ngajak Bapak Ibu dengan cepat, kita kembali membaca di Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Saya mau Bapak Ibu baca cerita ini dulu. Setelah itu saya hanya ngambil beberapa ayat, ini nubuatan buat Bapak Ibu. Memang ini firman untuk anak muda Nain yang mati, yang sudah meninggal. Tapi firman ini saya gak tahu, saudara. Saya kuat sekali tadi malam ketika saya berdoa. Ini kuat sekali firman ini. Dan saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya gak tahu kondisi Bapak Ibu. Mungkin kondisi Bapak Ibu tidak mati secara jasmani. Tapi bisa rohani Bapak Ibu mati. Bisa keuangan Bapak Ibu lagi mati. Bisa hubungan keluarga Bapak Ibu lagi mati. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupmu. Saya akan bacakan ini ayat firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Dengan cepat saya baca cerita ini. Tolong Bapak Ibu perhatikan cerita ini. Dan nanti saya tidak akan bahas per ayat karena waktu Bapak Ibu. Lukas pasal 7 ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati di usung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuh dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya.
Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. 3 minggu yang lalu saya sampaikan ini, saya lebih penekan, kita lebih mendengar penekanan ketika seorang nabi besar sudah ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan sudah mulai bekerja buat kita. Dan hari ini yang saya mau sampaikan, itu ada di ayat 13. Saudara sudah dengar cerita ini, sudah kita baca. Kita tahu janda ini pasti sedih banget. Dia pasti menangis banget, susah banget lah. Sudah kehilangan suami, kehilangan anak tunggal satu-satunya. Sulit dia untuk melewati ini semua. Ketika mereka mau mengantar jenazahnya, jenazah anaknya ke liang kubur, pasti yang ada di dalam hati ibu ini sudah putus harapannya. Karena masa depannya adalah di anaknya. Tidak mudah untuk dia melewatinya. Ketika rombongan mengangkat jenazah ini lewat, bertemu dengan rombongan Tuhan Yesus di pintu gerbang Nain. Yesus melihat rombongan ini. Ayat firman Tuhan berkata, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sampai di sini dulu. Saudara, tolong tanya, ayat firman Tuhan yang dibaca, ada enggak janda ini datang sama Yesus? Yesus, tolong, saya susah, anakku mati. Ada enggak? Enggak ada. Tapi ayat ini berbicara ada ketika Tuhan melihat janda ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wow, pengikut-pengikut Kristus, jangan pernah tinggalkan Tuhan, eman. Kenapa aku bilang eman? Karena Yesus kita penuh kasih. Dia penuh perhatian. Janda ini gak pernah minta sama Yesus anaknya dibangkitkan. Tapi Yesus penuh kasih. Yesus yang penuh perhatian ini dia tergerak melihat kondisi ibu ini. Kita punya Tuhan yang peka. Ada orang berkata, ini Tuhan gak peka ini. Udah tahu janda ini susah. Dia sudah menderita, dia sudah merana. Yesus datang-datang, jangan menangis. Gak bisa ngerasakan sakitnya orang. Tidak, bukan. Bukan Yesus gak peka. Satu, Yesus perhatian, dia peduli dengan janda ini. Dan hari ini aku katakan kepadamu, Yesus perhatian sama saudara. Yesus peduli akan saudara. Dan dengar baik-baik, hari ini belas kasihan Yesus ada pada saudara. Boleh dengar teriakannya lebih keras lagi, katakan amin. Yesus tergerak hatinya dan dia berbelas kasihan kepada saudara semua. Katakan amin. Terima itu. Saudara, setiap kali saya dalam doa saya, meskipun saya gak punya masalah, saya bilang, Tuhan berikan belas kasihan-Mu buat aku. Wow, indah banget. Saya nikmati itu. Lalu Yesus berkata, jangan menangis. Bukan berarti Yesus tidak peka. Yesus kalau ngomong jangan menangis, itu ada maksud dan tujuan. Yesus bilang sama janda ini, jangan menangis. Kenapa? Karena Yesus mau kasih tahu janda ini, ibu, ibu tidak perlu menangis lagi. Karena anakmu akan hidup kembali. Aminnya cuma beberapa, ya kok gak nangkep ya? Saya ingin Bapak Ibu bergelora dengan Tuhan. Hari ini Tuhan bilang sama Bapak Ibu, jangan menangis. Saudara, jangan menangis. Bukan Tuhan gak peka. Tuhan mau bilang, kamu gak perlu nangis lagi. Saya excited banget, saya semangat banget Bapak Ibu ketika saya terima firman ini. Saudara percaya ini firman buat engkau. Ketika firman yang hidup ini disampaikan. Ketika saudara menerimanya dengan benar. Firman ini akan membawa mujizat yang besar dalam hidup. Hari ini Tuhan bilang kepada engkau secara pribadi, jangan menangis. Ayo kita beriman. Bukan Tuhan gak peka, bukan Tuhan gak mau tahu masalah kita. Tuhan bilang, kamu gak perlu nangis lagi nak. Masalahmu selesai. Mau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Sampai sini Bapak Ibu menangkapnya?
Yang nangkap boleh lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa saudara menerimanya ini. Mungkin saudara sudah berbulan-bulan saudara menangis. Persoalan saudara, pergumulan saudara. Hari ini Tuhan bilang, jangan nangis. Ada maksud dan tujuan dari sorga. Karena kau udah gak perlu nangis lagi. Tuhan akan menyelesaikan bagimu. Saudara percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagimu? Boleh dengar teriakannya? Saya sangat percaya sekali. Ketika firman-Nya yang memberi hidup itu disampaikan, mujizat pasti terjadi. Saudara terima dengan iman. Saya suka dengan kalimat ini. Ketika firman-Nya yang memberi hidup itu disampaikan, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Bilang dong, mujizat pasti terjadi dalam hidup saya. Terbukti saudara, di ayat 14, kita baca dengan cepat, saya minta waktu 5 menit lagi. Ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, menyentuh jenazah itu. Dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Yesus cuma perlu berkata, bangkit. Hari ini Tuhan Yesus juga. Cukup dia berfirman, bangkitlah. Terbukti saudara, anak muda ini menunjukkan tanda-tanda kehidupannya. Ayat 15. Di situ tertulis, anak muda ini bangun dan dia duduk. Kok Markus? Lukas pasal 7 ayat 15. Dia bangun, anak yang sudah mati. Anak yang sudah mati, bilang. Anak yang sudah mati. Dia bangun, maka bangunlah orang itu. Dan duduk dan mulai berkata-kata. Anak muda ini menunjukkan tanda-tanda kehidupannya. Yesus cuma ngomong bangkit. Dan hari ini saya percaya ketika engkau menerima firman yang hidup ini. Firman ini akan membawa perubahan yang besar dalam hidupmu. Dalam usaha pekerjaanmu, dalam rohanimu. Engkau akan bangkit. Kau akan duduk. Dan kau akan mulai berkata-kata. Puji Tuhan, kemarin kita di doa pagi ada seorang ibu datang, dia bersaksi. Dia sudah sekian lama dia jauh dari Tuhan. Capek dengan persoalan hidup, bertubi-tubi ganti Jakarta, orang Jakarta. 2 minggu dia kenal doa pagi kita, dia punya kerinduan untuk datang. Tuhan kasih kerinduannya, Tuhan jawab kerinduannya. Sehingga dia bisa datang kemarin. Dia cerita, saya udah capek. Mau jauh dari Tuhan gak berani. Takut tambah susah hidup. Tapi mau dekat kayak apa? Tawar hati ini. Ibadah males. Kadang-kadang aja kalau dipaksa sama suami. Datang tapi hati udah gak ada. Akhirnya untuk ya menghibur hati Tuhan. Kadang-kadang buka YouTube untuk lihat ibadah. Tapi setengah-setengah dengar sebentar digeser. Dengar sebentar digeser dipindah. Tapi puji Tuhan, di satu hari, pagi dia bangun, dia coba buka YouTube, dan muncul doa pagi kita. Dan dia lihat, dan dia tergerak, dan dia tertarik untuk ikut, dia ikutin. Ketika waktu itu khotbah di doa pagi itu, bangun! Bangkit! Ya firman ini yang saya sampaikan, jangan rebahan terus. Oh dia bilang, saya tersentak bu. Saya bangun, saya gak boleh hidup kayak begini. Dan puji Tuhan saya boleh datang dan datang ketemu dengan saya mulai sharing. Puji Tuhan kita ketemu titik persoalannya. Saya bilang ibu kembali kepada keluarga. Masalah ada di ibu. Ibu selesai, mujizat terjadi. Ingat, tema kita tahun ini bangkit dan jadilah pemenang. Dan saya rindu saudara hari ini juga. Saudara yang keluarga GBC. Yang saya saksikan. Dia tidak tahu kita, tidak tahu gereja kita. Tapi Tuhan tuntun dia
buka dan ketemu dengan kita. Saudara anak-anak GBC, anak-anak yang di bawah pengembalaan kami. Ketika firman Tuhan, Tuhan berikan pada kami. Saudara terima dengan benar. Jalanin. Pasti jadi pemenang kok. Saya yakin. Yakin. Saya yakin banget. Dengar baik-baik. Kuasa firman Tuhan itu memberikan pengharapan yang besar kepada kita. Hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan menangis. Bangkit. Saudara percaya. Ini firman Tuhan. Ketika kuasa firman Tuhan disampaikan, memberikan pengharapan yang besar dalam hidup Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu sanggup membawa perubahan yang sulit. Firman Tuhan sanggup membawa perubahan bagi situasi yang suram yang kita hadapi. Sanggup bawa perubahan. Hari ini engkau mungkin dalam situasi yang suram. Hidupmu sedang dalam situasi yang suram. Yang gak ada harapan, gak ada masa depan. Tapi ketika engkau mendengar firman Tuhan ini. Dan kau terima dan kau hidupi dengan benar. Firman ini akan membawa perubahan yang besar dalam hidupmu. Karena lewat firman Tuhan. Dia akan menyatakan kepeduliannya kepada Bapak Ibu dan saya. Lewat firman Tuhan. Dia mau menghibur Bapak Ibu dan saya. Lewat firman Tuhan. Dia akan menguatkan setiap kita. Lewat firman Tuhan, dia menolong setiap kita. Di dalam firman pengharapan, kita dinyata. Di dalam firman, pengharapan kita nyata. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu baca firman Tuhan. Jenazah, mayat ya. Orang yang sudah mati. Ketika dia dengar firman, bangkit. Bangkit. Sebab bagi Allah yang tidak ada mustahil. Kuasa maut ada di tangan Tuhan. Apalagi persoalan Bapak Ibu dan saya. Tuhan lebih-lebih daripada sanggup untuk menolong kita. Saya mengajak Bapak Ibu. Banyak-banyaklah renungkan firman. Baca firman. Karena firman ini membawa pengharapan yang nyata buat kita. Izinkan saya bersaksi sedikit saja tentang kehidupan saya dan papa saya. Papa saya dari kecil sampai muda, sampai umur 30 tahun dia tidak kenal Tuhan. Papa saya hanya anak petani. Dan ketika dia dewasa, dia ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Dia keluar kota, dia keluar dari kampungnya. Pergi ke kota, cari kerjaan. Saudara, bisa dibayangkan anak seorang petani. Sekolah tidak tinggi. Ya tidak sekolah lah. Ngerti baca tulis aja lah. Mau ngelamar kerjaan apa Bapak Ibu? Yang ada. Yang menerima papa saya. Hanya sopir truk. Jadi saya mau bilang. Saya adalah anak sopir truk. Saya tidak malu. Tapi saya mau bersaksi bahwa benar firman itu memberi pengharapan yang nyata. Ketika dia nyopir truk, dia kenal dengan anak Tuhan. Dan anak Tuhan mulai bersaksi, mulai menceritakan tentang Yesus. Papa saya perokok berat, satu hari 4 bungkus rokok. Di masa mudanya, sebelum menikah. Diinjilin. Puji Tuhan, papa saya terima Tuhan. Dan mulai dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Mau belajar apa yang ada dari kekristenan. Hidup sebagai pengikut Kristus yang benar. Papa saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika saya sudah lahir dan saya sudah mulai mengerti dan saya sudah bisa melihat. Ini saksi hidup. Saya melihatnya. Dari saya kecil TK. Ketika saya sudah mengerti keadaan. Yang saya lihat. Papa saya setiap pagi. Jam 5 pagi dia sudah bangun doa pagi. Dia sudah doa sendiri. Dia sudah tersungkur di samping ranjang. Dia berdoa di situ.
Setelah baca Esra doa, dia akan keluar ke ruang tamu, kadang di teras depan. Yang ada di tangannya adalah Alkitab, firman Tuhan. Satu hari papa saya bisa baca 4-6 pasal. Setiap hari itu pandangan saya, pemandangan kami di keluarga, seperti itu. Papa saya punya moto, no Bible, no breakfast. Gak ada firman, gak ada sarapan. Kami juga dididik seperti itu. Ketika papa saya sudah waktu tua, sudah diizinkan Tuhan sakit stroke, udah gak bisa baca Alkitab lagi. Saya tanya, papa sudah berapa kali baca Alkitab? Papa saya bilang, lebih dari 37 kali. Dia menyelesaikan seluruh firman Tuhan. Yang saya mau bilang, firman Tuhan itu benar-benar memberi pengharapan yang nyata. Saudara, papa saya ketika menutup mata, ketika kami bawa jenazah papa kami pulang ke Pontianak, ke Kalimantan Barat, dia disambut dengan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang begitu banyak. Dan banyak kesan-kesan dari mereka, bagaimana pengembalaan papa, bagaimana hikmatnya papa. Saya tahu jelas, papa saya mantan sopir truk. Sekolah hanya bisa baca tulis, saya tahu persis. Tapi papa saya, karena dia rajin baca firman Tuhan, firman itu yang memberi papa saya hikmat. Benar-benar memberi pengharapan yang besar kepada papa saya. Papa saya bisa memimpin. Dan papa saya, sebelum dia menutup mata, dia sempat bangun satu gereja yang besar. Kami punya tanah di Kalimantan Barat, papa saya serahkan kepada gereja dan dibangun yang besar, 3 lantai. Dan majelisnya ketika di depan jenazah papa dan kepada kami keluarga. Mereka berkata, nama papa akan tercantum di salah satu ruang di hall. Di hall gereja yang dibangun. Itu saya bilang benar-benar pengharapan yang nyata. Dan saudara, ayo kita mikir sama-sama. Pikir Bapak Ibu dengan logika kita. Anak sopir truk, dia pasti tidak akan jauh-jauh dari situ. Betul atau betul? Anak-anaknya pasti tidak akan jauh-jauh dari situ. Betul atau betul? Tapi karena ada firman Tuhan yang membawa perubahan. Tadi malam saya merenungkan betapa hebatnya firman Tuhan. Yang papa saya baca tiap hari. Dan yang papa saya turunkan pada kami, yang dididikkan pada kami. Dan kami sebagai anak-anaknya kami lakukan itu. Perubahan besar terjadi dalam hidup kami. Benar-benar firman yang hidup membawa perubahan yang besar. Dari masa depan yang suram, dalam kondisi yang suram, Tuhan sanggup ubah jadi luar biasa. Saya duduk, saya merenungkan. Hari ini Tuhan percayakan saya. Di dalam pelayanan yang Bapak Ibu tahu seperti sekarang. Dalam usaha pekerjaan saya Tuhan berkati. Dan saya melihat keluarga saya, koko saya. Kami berangkat dari keluarga yang tidak terima warisan. Pak Lukas juga tidak. Saya dan Pak Lukas tidak terima warisan. Koko saya dan soso saya juga tidak terima warisan. Semua orang tidak, saya dan keluarga saya tidak terima warisan. Karena warisan apa yang mau diturunkan? Tapi hari ini, ketika saya buka mata saya melihat. Firman ini yang membuat perubahan yang besar. Koko saya hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu bukan hebat dan kuat kami. Tapi kuasa firman Tuhan yang membawa perubahan yang besar. Hari ini koko saya di Jakarta. Puji Tuhan diizinkan punya pabrik yang besar. Ada 2. Dan hari ini koko saya waktu telepon dia. Kamu di mana kok? Aku lagi di China. Ngapain lagi? Aku lagi beli mesin, San. Kurang mesinmu. Iya, puji Tuhan, San. Gak cukup. Produksi terus. Iya, San. Puji Tuhan. Kami berangkat tanpa warisan orang tua. Modal dengkul doa sama Tuhan dan baca firman Tuhan. Koko saya perhatikan, saya udah gak ngumpul, ketika udah menikah udah gak ngumpul. Tapi ketika merawat papa, ketika bawa papa berobat ke Malaysia, itu saya kumpul lagi sama koko 10 harian, barengan, tidur bareng, bangun pagi bareng, ke rumah sakit bareng, besok. Saya lihat, itu masih ada.
Koko saya bangun, tetap duduk. Bangun dari tidur, dia akan berlutut, dia akan doa. Persis dengan apa yang dilakukan papa saya. Dan dia baca Alkitab. Habis itu dia baru mandi. Baru kita berangkat, pergi ke rumah sakit. Setiap hari dia lakukan itu. Saya hari ini berani berkata kepada Bapak Ibu. Di dalam firman, pengharapan kita nyata. Mari, yuk. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada Bapak Ibu. Engkau yang sedang menangis, hari ini jangan menangis ya. Bukan Tuhan tidak peka. Bukan Tuhan tidak ngerti. Tuhan mau bilang sama Bapak Ibu, gak perlu nangis lagi. Bangkit. Jadilah pemenang. Ini bagian Tuhan buat kita. Ada. Dan itu pasti ada. Anak sopir truk bisa jadi kayak begini. Itu karena firman. Dari kuasa doa. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita habas syekh dede berdoa lah Bapak Ibu. Ina habak haraba-raba. Kau tak pernah tinggalkan. Ina habas syekh dede. Tuhan yang lebih tahu cara untuk membuka jalan buat kita. Percayakan kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Mari sama-sama percayakan hidupmu kepada Tuhan. Katakan. Jadikanku lebih dari pemenang. Tuhan kalau sudah firman, Tuhan pasti akan nyatakan firman-Nya dalam hidupku. Amin. Saya sambut Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Bapak Ibu nyanyi sendiri. Bapak Ibu katakan, aku percaya Tuhan. Ku percaya Tuhan. Ayo. Dengan segenap hati katakan. Sekali lagi, saya melihat iman saudara bangkit. Ayo lagi, yuk. Wow, dalam nama Yesus. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan turun tangan dalam hidupmu. Dia akan bawa kita lebih dari pemenang. Amin.